ini kami menerima bantuan dari Bapak Presiden 1000 paket sembako untuk dibagikan ke warga terdampak di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamengput, Cikelet, dan Kecamatan Cibalok. Tentu ini adalah perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kepada Kabupaten Garut, di mana Bapak Presiden Jokowi telah beberapa kali datang ke Garut dan memberikan perhatian yang sangat luar biasa, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam setiap terjadi kebencanaan. Beliau memperhatikan dan kemarin mengutus Kepala BNPB Bapak Doni Monardo. Terima kasih Bapak Presiden, semoga ini menjadi amal ibadah bagi Bapak dan keluarga.